Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, guru Bahasa Indonesia kelas 9 SMPN 1 Selawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Setelah mengikuti pelatihan Mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata topik yang pertama, Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran dengan memerdekakan murid. Sahabat Merdeka Mengajar, kita akan mempelajari 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul empat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Mengajar merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid merupakan kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman, atau juga disebut asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, karsa. Pekerti ranah lahir yang mewujud tenaga. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Amona. Murid generasi natif, digital, hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Sekian dari saya, salam Merdeka Belajar.